Nah, ini penginapan nih disewakan bagi yang mau nginap di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Fun Rail Channel. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Hari ini kita akan mengunjungi salah satu tempat wisata namanya Kampung Sarosah. Kampung Sarosah terletak di Lembah Harau, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Nah, gimana sih keseruannya Kampung Sarosah? Yuk, jangan lama-lama lagi, langsung kita masuk cikidal. Oke, kita masuk ke Kampung Korea Jepang ya. Kita mau cek dulu. Ya, kita cek tiket. Oke, terima kasih ya. Oke, kita udah nyampe di Korea. Nah, seperti ini. Nah, kemarin saya sempat Asian Heritage yang bukan baru, udah ada videonya sebelum ini, silahkan dicek. Nah, ini Asia Heritage yang di Harau, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Nah, udah nyampe di Jepang. Nah, di sini ada toiletnya. Kita udah nyampe di Jepang ya. Oke, ini kondisinya rumput masih perawatan. Mohon maaf belum boleh diinjak. Nah, kita walaupun berwisata tetap menjaga kelestarian ya. Gak boleh ngerusak. Nah, ini kebetulan ada air mancur ya. Tapi sayang nggak dinyalain nih, jadi kita nggak bisa menikmati keindahannya. Tapi ya oke lah. Yuk, kita lanjut lagi. Oke, kali ini kita nyampe di Secret Garden. Kita lihat apa aja yang ada di dalamnya. Yuk. Wow, jadi ini adalah di cafe atau
kayaknya makan ala-ala di dalam kolam, cuman airnya kayaknya lagi dikeringin ya. Hati-hati berjalan di air. Oke, kita hati-hati. Oh. Nyampe nggak ya? Oke. Nah, untuk informasi di Kampung Sorosah ini juga disediakan homestay bagi yang mau bikin acara. Ini adalah homestaynya, kapasitasnya lumayan gede ya, lumayan banyak gitu. Kalau nggak salah sih sampai 60 atau 100 orang di sini. Oke, ini adalah lokasi terakhir. Nama kampungnya adalah Kampung Eropa. Gimana sih modelnya? Yuk, saksikan. Wah, ada menara Eiffel. Siapa lagi tuh? Bisa lah ini. Nah, ini penginapan nih, disewakan bagi yang mau nginap di sini. Oke, ini hanya untuk Instagramable, foto-foto biasanya nih, yang doyan nyari foto-foto. Oke, ini apa? Piramida atau apa sih? Menara Eiffel, Menara Pisa Itali. Wah, ada telepon umum, umum lama. Nah, ada The Big Ben juga ya. The Big Ben di Inggris. Di sini ada kafe. Jadi untuk informasi bagi viewer, di kawasan wisata Kampung Sorosah ini dilarang berisik, nyalain musik atau apa, dan dilarang juga untuk merokok.
di semua kawasannya, termasuk di kafenya sendiri. Oke, viewers, sekian dulu review kita di Lembah Harau, Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat. Semoga sedikit informasi ini berguna bagi viewers semua. Dan bagi yang suka, jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan video selanjutnya. Wassalam.